kita mau bikin first pompa ya guys, pompa untuk eskavator Kobelco. Kalau kami bilang ini first pompa 1. Dari cara bikinnya kita kupas dulu kulitnya ini supaya businya itu bisa masuk. Agak keras nih guys. Ini businya, busing 1 inci, pos juga pos 1 inci. Kita pakai batunya A725 guys. Jadi teman-teman, kita bikin hose pompa 1 Kobelco SK350. Jadi caranya bikin itu supaya pas ini kan kepalanya kan beda nih, beda arah ya. Jadi kita agak susah, coba lihat tuh arahnya. Jadi kalau kita nggak ada tandanya, jadi bisa-bisa nggak pas dia pas lagi dipasang. Jadi pas posisinya tadi itu, hose itu kan melengkung tuh. Jadi pas posisi hose-nya tuh seperti ini, jadi yang panjang yang itu tadi, kepala yang panjang itu, kita arahkan ke sini guys. Tuh, kita kasih tanda sendiri ini. Kita arahkan ke sini, tadi beda baut nih aja. Beda berapa senti ini. Kita, yang pertama kita arahkan yang ke sini. Terus yang kedua, nanti kita arahkan ke sini. Nah begitu, jadi nanti dia pas itu guys. Nah, mungkin teman kesusahan bikin hose pompa, jadi caranya begini. Oke, nah seperti ini guys, arahnya seperti ini. Itu arahnya, tadi yang panjang kita arahkan ke sini, yang pendek kita arahkan ke sini. Tapi posisinya hose melengkung seperti ini ya guys, pas posisi hose melengkung, jadi nggak usah kita rubah-rubah tuh posisi hose itu melengkung tuh. Jadi ini aja kita rubah posisinya gini,
gitu ya. Usahakan busing itu agak ke dalam ya daripada batu ini, supaya tekanan yang di pinggir sini itu masuk pas. Jadi untuk mengeluarkan kepala ini kan tidak muat nih guys, dengan tidak muat, jadi kita harus, ini batu ini harus kita up jauhkan dulu, harus kita kepinggirkan dulu supaya bisa dia keluar. Tuh, kita ambil dulu batunya. Bisa kan? Nah, ini dia guys. Nah, jadi pompa itu ya seperti ini guys. Dia berlawan arah tuh. Dia berlawan arah. Nah. Seperti itu guys ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lagi bikin host di sana. Mudah-mudahan bisa dapat ilmunya dari sini. Oke, terima kasih guys.